perjalanan kali ini mide, entah might, atau kata orang Melayu mide lah bang. So what is might? Might is a Malaysia International Dive Exhibition. That's right. And the location is Putrajaya, near Putrajaya World Trade Center or something like that. I have no idea. Because when I reach to Singapore, James will pick me up, then lift me, then drop me to bus station. My bus on 11 evening. Dan aku berharap kali ini bakalan menyenangkan, karena yang kita cari adalah bersenang-senang. Hal yang paling aku benci adalah kehilangan. Entah kehilangan tertinggal, entahlah. Aku hilang memory card. Jadi sekarang harus cari lagi. Sekarang harus beli baru. Kita cari di mana ada jual SD card. Oh ya, kita udah sampai di daerah bus station. Do you have a SD card? No? Banyak yang jual micro sih, gak ada yang jual SD. Tapi gak apa, kita keliling cari. Excuse me, do you have a SD card? Yeah, that's cool. Yay, akhirnya jumpa juga. Ini yang kita cari. Kayaknya aku ketinggalan memory card di rumah. Dia harus beli lagi. Habis itu cari makan, lapar kali. Oke, cool. Ini pertama kalinya aku ke restoran Thailand. Pertama kali. Dan makanan Thailand enggak jauh-jauh beda kayak makanan Indonesia ya. Kayak kangkung, belacan gitu. Ayam goreng apa ayam panggang. Auntie, yes. How much is it? $10. Yep. $26.50. Cup on cup. I want to change to Malaysia ringgit. Jadi selesai makan, tadi kita makan 10 ekor ayam, terus tadi udah isi pulsa. Isi pulsa $10 yang sial, karena dia gak ngajarin cara ngisi paket internetnya. Dan akhirnya $10 Adi habis sia-sia. Dan terpaksa tadi aku beli kartu baru lagi. Tadi aku beli apa ya? Tadi aku beli Singtel, harganya sekitar $18. Itu sekitar 1 giga. Dan sekarang aku berada di konsortium. Oke, busnya sekitar jam 11.30. Sekitar 1,5 jam nunggu di sini. 1,5 jam yang membosankan, tapi nggak bosan setelah isi pulsa dan paket. Akhirnya bisa teleponan sama Sela tercinta. Let me introduce you to someone.
Farhan, we just met, and he's a Malaysian, and he work in Bintan. So kita satu daratan. Dia tinggal di Batu 6, aku tinggal di Batu 4. Beda 2 kilo aja. Dan Farhan tadi ngasih info tentang LRT, like rail train. Ya. Yeah. Dan tadi udah download juga mapnya. Dan insya Allah nih gak bakal nyasar di Malaysia. Selamat malam.